Lemes aku cuk. Belum disemangatin ayah. Serius dah, aku beneran capek, lemes ya. Menahan lapar dan haus di bulan puasa dan bingung juga mau buat konten apaan. Kayaknya kita bakal buat konten Oh ya, kita bakal buat konten game horror aja. Yeay. Di channel Arfana Vizi. Dan ya, so guys, pada video kali ini ya, kita bakal buat konten horor spesial di bulan puasa ini ya guys ya. Ini gamenya Miss Guided Never Back Home yang katanya mirip Dread Out. Dan BTW ini aku beli gamenya seharga 40 ribuan di Play Store versi fullnya guys. Wow, enggak tuh ya. Dan ya, sebelum kita masuk ke konten game horornya, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe juga, karena itu sangat membantu saya untuk membuat video kedepannya ya guys. Dan oke, langsung saja kita bakal mainin ini game Miss Guided Never Back Home ya. Semoga jumpscare-nya nggak ngeri-ngeri amat, karena aku nih lumayan penakut orangnya anjir, sumpah. Langsung aja kita mulai gamenya, mulai bermain normal. Ini kayaknya di alam baka. Di alam baka atau di isekai ini. Ini ceweknya atau karakter kita kah? Cewek SM anjir. Akhirnya aku bangun juga. Ini kita mungkin ke arah cahaya itu. Cahaya portal isekai. Let's go to the go. Jalan ke depan terus seperti tidak ada yang mengikuti kah? Enggak ada kayaknya. Enggak ada yang mengikuti. Agak ngeri-ngeri juga kalau jump scare-nya itu. Wah, itu. Wah. Nakutin, bikin jantungan. Wih, ada asap-asap jin-jin. Oh, tidak. Kita udah disekai ya, isekai. Oh, ternyata cuma mimpi. Anjir. Dan ini si cewek ini kayaknya menjadi karakter yang kita mainkan atau karakter playable-nya. Lumayan cantik, cok. Vibes-nya emang vibes cewek SMA banget. Wih, Megane anjir. Menerima notifikasi baru, kita lihat. Yuna, kamu udah bangun. Yuna, kamu udah bangun, udah baru saja. Baik apa ya, waka. Ketahui hantu. Baiklah, tidak ada apa-apa. Kamarnya juga vibes kamar anak SMA. Gitar, tas. Ke sini. Teng-teng. Backsoundnya lumayan menarik. Anjir. Kita pakai seragam dulu. Nah guys nih, kalian mau support game lokal harus membelinya ya. Kalau mau nyupport, bukan main dari game bajakan. Gak boleh itu. Kesini, ini kayaknya ada tanda. Oke,
terkuat. Loading kah? Oh, ini SMA cewek itu karakter kita sekolahnya. Lumayan berisik ya. Ada suara siswa-siswa. Nah, ada laki-lakinya. Sumpah, cuk. Emang kayak SMA banget, SMA Indonesia banget. Jadi ngangenin masa-masa SMA dulu ya. Notifikasi baru, pesan. Temui membersihkan kuburan ibumu, baiklah. Jangan sampai kemalaman. Nah, iya. Oh, berarti ibu si cewek ini udah apa ya? Udah meninggal. Turut berduka cita adalah. Hai. Ayo, Om. Oh, ada yang pakai jilbab juga, guys. Ini orang ngapain dah? Playboy kayaknya itu, ngintip-ngintip kelas sebelah, anjir. Kelas kita ada di mana? Di atas ini. Iya kayaknya. Lagi mengikuti pelajaran. Lagi memenung. Si cewek ini lagi termenung memikirkan masa lalu, anjay. Cuk. Baru mulai udah jam sekira aja. Anjir, nenek gayung. Nenek gayung. Bukan. Kuntilanak merah kah? Oh, ternyata hanya mimpi. Untunglah, untung gak jadi jump scare, guys. Kita bakal nikmatin aja story-nya, guys. Kamu jahat. Jahat kenapa? Jahat kenapa? Aku jahat karena kamu gak balas chat aku. Eh, buaya. Kita bok. Playboy. Aku harus beresin kuburan ibu. Iya. Kamu enggak bilang kan? Sip. Iya, enggak lupa. Tadi kan udah ada notifikasi dari si ayahnya. Tinggal dua kado lagi. Anjir, coy. Ini cewek udah bisa bawa mobil aja. Masih SMA padahal loh. Emangnya siapa? Jadi insecure aku. Aku yang udah kuliah aja gak bisa bawa mobil, cuy. Apa ini? Apa itu? Oh, itu jenglot. Jenglot. Kesel. Jangan dibuang, nanti kamu kena kutuk. Jangan dibuang. Kalau gitu, biar aku yang simpan deh. Nah, gitu. Baiklah, kita sudah sampai. Udah sampai di kuburan ibunya Otsuki Shimasta. Ya udah, kamu tunggu di mobil aja, nggak apa-apa. Baiklah. Anjir, coy, kuburannya creepy gitu suasananya. Oh, nih larinya. Lari. Oh, ada musola, anjir. Ini cewek agamanya apa sih? Islam atau Kristen kah? Kuburan ibunya aja di dekat musola.
Gak pakai jilbab ya soalnya. Ah, itu dia aku berani. Maafkan aku Bu, terlalu lama kesini. Kita udah selesai membersihkan kubur si ibu. Nah, kita kemana lagi nih? Ke depan. Ke musala itu lagi. Weh, weh. Yura? Kamu kan di dalam mobil tadi. Kamu lari kemana? Eh. Menghilang, cuy. Itu orang apa bukan, cih? Itu kawan kita yang di mobil atau bukan? Yuna, Yuna, coto mate ne, ikanai de Yuna, watas tachi wa shinyu dakara ne, da, dame dame. Kita terjatuh dalam hanyutan rasa rindu, anjay. Terjatuh ke dalam air, cuy. Bangunlah. Akhirnya bangun juga. Ah, ini yang tadi itu betulan si cewek kah yang lari tadi itu, yang masuk ke portal Isekai tadi itu? Beneran dia atau bukan? Masih menjadi misteri. Dan kenapa tiba-tiba terdampar di sini? Mobilnya ditinggalin begitu aja kah? Aku tidak tiba-tiba. Udah, jangan panik. Ada aku di sini. Ayo, kita cari bantuan. Iya, ya. Sumpah ini kayak dread out sih. Ya, dread out banget sih ini. Megang HP center. Sil, aku gak bisa lihat apa-apa. Sangat gelap. Dan aku tidak melihat seorang pun. Gak apa-apa yuk. Kita kan berdua. Tenang saja. Oh ya, gak ada jaringan. Gak ada jaringan. Oh, ada motor Beat. Motor Beat, Beat lama itu mungkin. Ini bangunan-bangunan tua. Ini kayaknya ada jump scare. Iya, masuklah. Buka pintu. Bisa dibuka. Aku tunggu di luar saja ya. Ya udah enggak apa-apa. Tunggu di luar saja. Sana sangat gelap. Oh, iya ya. Ya sudah, kamu tunggu di luar saja. Tapi jangan kemana-mana ya. Bisa masuk ke pintu. Oh, terkunci. BTW cuy, si Yuna ini cakep bedah. Kawannya si MC kita nih. Pengen ku jadiin waifu nih. Ah, kawaii di sini. Kawaii Yuna-san. Hontone kawaii. Itu pintu mana yang bisa dibuka? Mana? Kan bukan bisa-bisa buka. Sumpah cuy, geregetan banget aku dah. Merinding, cuk. Thank you.
nggak bisa dibuka, kayaknya ke bawah. Iya sih, ke bawah. Tidak bisa dibuka juga. Lari, 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 lari. Eh, kebuka. Nah, ini kemana lagi nih? Di sini kah? Tuh, kunci langsung dapat anjir. Ini mungkin videonya pakai berpart-part atau berepisode, guys. Karena aku sayang juga penyimpanan di HP lu kan. Mungkin enggak muat juga. Makanya nanti bikin part selanjutnya atau episode selanjutnya. Kita bakal tamatin ini game Dreadnought Lite versi Android. Semoga tidak ada jump scare. Anjir, cok. Ada kuntilanak baru aja dibilangin. Jan, cok. Tidak, 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 nih kemana lagi, coy? Jir, dan cok. Kambing lu kuntilanak. Asu. Iya, aku baik. Iya. Kita udah dapat kuncinya, langsung aja kita buka. Semoga ada yang nolong. Yuna, ini mobil. Mobil kayak nggak berpenghuni aja nih tempat. Sumpah. Yuna-san, kamu tetap di belakang aku aja. Ada jump scare kalau lagi di sini. Kalau jelajahi ini ada pintu, ada gerbang juga. Gak bisa masuk. Ini aneh. Jangan panik. Aku yakin pasti ada seseorang yang bisa membantu kita. Iya. Aku berharap banget. Ada mobil. Kita samperin mobil, bisa? Gak ada orang. Bingung ini mau kemana lagi. Udah 20 menitan juga, anjir. Gak cukup ini mungkin videonya. Kita bakal sambung lagi di part selanjutnya, guys, ya. Oke. Dan ya guys, terima kasih yang udah nonton video ini ya. Aduh, lumayan seru sih ini game Miss Guided Never Back Home. BTW waifu aku si Yumna-san, kawaii-kawaii. Oke, seperti yang udah dibilang di awal video, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian suka, jangan lupa share juga, oke? Okay? Stay big gamer and beyond yourself. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sayonara des, and bye-bye Mina. Yo!